Pedes banget, Pol. Aku ini harus minum. Harus diminum, Mang. Po, ini Po mau bawa aku kemana sih, Po? Dek. Ini aku pulang kampung. Pulang kampung? Ini ke Cina. Loh, iya bener. Iya, Po. Kita lagi jalan-jalan, Mang. Jalan-jalan sore. Enaknya nih kita nyari makanan yang viral, bener kagak? Oh, ini semua isinya tempat makanan nah, semua? Iya, kita lagi ada di kawasan Kelapa Gading juga, masih, Mang. Wah, wow. Perlu dicoba nih kayaknya, pemirsa. Ya udah, yuk. Ah, kita. Udah. Mana ini, Po? Parkir, kiri, parkir, kiri, parkir, kiri, parkir, kiri, parkir. Kiri, oke, kiri, oke, kiri, oke, kiri, oke. Kiri, 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 kiri. Pemirsa, ini aku diajak pulang kampung beneran sama si Mpo. Wo pusang pusang puihai. Enak kan? Iya, enak pakai ini ya, pakai motor-motor begini. Po, ini lagi di mana kita, Po? Kita lagi ada di Ong Shanghai Kelapa Gading. Oh, lihat tuh. Lihat. Kayak di Shanghai beneran. Nah, iya. Aduh, pemirsa ini mau diajak makan apa, Po? Oh, udah enak-enak di sini. Udah pasti enak, Mang. Mamang juga pasti ketagihan, enggak bakalan mau pulang kalau kemari dah. Oh, ini makanan aku semua nah, pasti makanan ya. Makanan Mamang semua ini. Ini makanan di sini enak-enak. Oh, ya udahlah langsung kita eksekusi aja, pemirsa, ya. Di rumah langsung kita eksekusi lah ke dalam lah. Yuk. Udah lapar yuk pemirsa, jangan kemana-mana tetap ikutin kita di Makan Bareng Artis. Iya. Ibu kayak orang mau kondangan. Apa ya? Aduh. Ini ada siapa nih? Abang! Misi! Abang kawan rebahan ya? Kawan rebahan. Ketahuan dari muka-mukanya. Iya. Nggak mau kerja. Nggak mau kerja. Maunya duduk, bay. Megang handphone. Duduk, bay. Megang handphone. Loh. Ini di Bali. Lah, ini ada Bali Betutu. Nah, ini kok di Bali? Lah. Maunya di Bali. Kok juga kaget. Ini kita mau makan ini. Kayaknya enak dah, Mang. Oh. Selama di Bali, gue tuh gak pernah yang namanya makan ciri khas Bali. Oh, belum pernah makan makanan gak Bali. Gak pernah, makannya coba ya, Mang. Iya, iya. Bagus ya, jadi makanan Bali tapi suasananya suasana ini tuh. Chinese, ya. Nah, itu dia. Gitu. Yuk kita ya. Masuk. Ini sih. Wah, ini ada makanan apa di sini? Nah, Mang. Nih. Tuh. Nasi campur ayam Bali, paket betutu, tampak siri. Nah ini boleh nih, Mang, nih. Apa tuh? Yang betutu ayam tampak siri satu ekor. Oh, satu ekor? Saya belum pernah makan, boleh saya nyobain? Boleh, Kak. Ayam betutu pedas-pedas gitu ya? Iya. Wih, seger ya, Pak. Aduh, seger banget. Makan di tempat begini, Mak. Benar. Mamang mau makan apa sama juga? Sama aja lah, apalagi yang enak aja. Sate lilit ayam. Nah, sate lilit ayam. Ayam udah... Yang kita mau coba semuanya. Yang bikin kita penasaran di sini. Mau kemana, Po? Mau kemana? Ya kali kita mau bantuin masak, menggulung-gulungin. Oh, mau lihat masaknya? Gitu. Oh, si Mpo mau baik banget membantuin masak. Ini udah digulung-gulungin. Nah, ini apa sate? Satenya nih? Ya, ini sate lilit full ayam, Kak. Oh, full ayam. Kebetulan ya. Ini masih fresh, Kak. Tadi baru banget dibakar. Bener nggak nih? Iya, iya. Oh iya masih anget. Masih anget. Oh iya sama, bener. Yaudah aku mau bikinin sekarang, nggak lama kan? Nggak kok. Nggak lama, Mang. Nggak lama, itu ayam betutunya juga udah tinggal cempung. Iya tinggal dicempungin doang, itu udah langsung jadi. Yaudah pemirsa di rumah penasaran, kita mau eksekusi. Yuk ikutin terus kita terus. Betutu tapak siring khas Bali. Nah, kalau ini sate lilit khas Bali, lihat tuh. Lihat. Smells good ya. Enak banget ini wangi ayam kampungnya tuh berasa banget. Betul. Terus kalau kita nih zaman dulu nih, gue kalau goreng ayam, ayam kampung dikunyitin juga. Oh. Cuman rasanya nggak tahu nih sama apa enggak. Bahasa kayak kuning, begini, kuning, kuning gini begini. Ya. Pedas juga nih pasti ada ya, sambalnya ini ada sambal mata. Sambal mata. Ini kalau ini sambal apa? Sambal apa ya? Sambal apa nih? Sambal apa, Mbak? Ini yang sambal satu. Sambal terasi ya?
Oh, sambal goreng. Ini sambal goreng. Nah, ini juga ada kuahnya, Mang. Kuah ini. Aduh, enak banget sumpah, wangi pisan. Seger. Seruput dulu, Po. Ayo. Udah enggak diraguin udah. Udah, jangan pakai ditanya udah. Udah, ini masakan emak gua banget bener, ini. Bener. Lihat tuh. Aja. Nih nasinya. Tuh. Ini lucu nih kalau kita taruh di atas kepala. Benar, sepasang ya. Kayak salmon. Salmon. Nah. Langsung aja yuk sok nih. Satenya oke satu. Itu aku ayamnya. Juga satu mau. Mamang mau satu ayamnya. Mau kita sebelah-sebelah ini aja. Kok supaya yang apanya? Oh, ini satu, Mang. Iya, satu. Kita bagi aja. Nah, itu paha ya. Ini paha. Oh, ya udah dadanya deh. Nah. Ini kepala ayam suka enggak, Po? Suka. Ampo suka yang pala-pala. Oh iya, oke. Kayak yang lagi nikahan gitu ya, Po. Tapi ini empuknya, teksturnya empuk banget, tekstur, Mang. Tekstur empuk. Aduh, pakai sambal mata kali, Mang. Mantap. Ini berasa di Bali ya. Kayak lagi ada di Tampak Siring. Iya. Yuk. Kita jajan ayamnya dulu kali, Mang. Nih. Empuk banget. Duh, bumbunya meresap juga nih. Karena dia pakai ayam kampung, jadi sedap banget ya, Po. Gurihnya dapet banget. Ingat zaman dulu, flashback. Apa tuh? Ma gua, kalau zaman dulu kan, kita kan punya miara ayam kan. Nah, miara ayam kalau tiap lebaran-lebaran nih, dipotong, tuh dibikin kayak begini. Terus digoreng gitu ya, Po. Enak banget. Rempah khas Balinya, waduh nih. Bumbu-bumbu ininya nih, pemirsa. Ini enak banget. Enak banget. Bangganya kita menjadi orang Indonesia penuh dengan rempah ya, Po. Betul. Setiap makanan. Berani sama bumbu. Enak banget. Anteng banget, Po. Habis gimana enak banget. Nih, kita cobain si kepalanya ya. Kepala. Oh iya, Po, ini otak kepala otak tuh enak banget. Enak banget nih. Kita buka, tuh. Nih. Ini tindakan untuk mengambil si otaknya tah. Ini enak banget otak ayam. Jangan sampai lolos. Ini bumbu rempahnya emang enak banget ya, Mang. Enak. Gimana ya rasa otak ayam tuh? Kenapa enak rasa sekali? Rasa otak-otak aja enak. Enak banget. Sambal matahnya coba ah. Gimana, Pak, tadi? Enak udah banget, nyoba? Bener. Wajarnya sambal matah gimana sih rasanya? Serehnya enak ya, berasa ya. Bawang merahnya. Bawang merahnya, bawang putihnya, serehnya, jahenya, bumbunya. Berasa. Betul. Itu yang bikin si ayamnya jadi empuk. Tanpa harus di presto pun, karena si rempah-rempah ini dimasaknya itu bagus, gitu, jadi empuk ke ayamnya, teksturnya. Begitu. Mbak, tadi ini sambalnya sambal apa dah? Oh, itu sambalnya ada dua, satu sambal mata, satu sambal embel atau sambal goreng. Oh, sambal embel. Benar khas Bali ya ini ya? Iya, betul. Oke, makasih, Mbak. Iya. Udah, Mang. Ada yang kelupaan. Apa tuh? Ini bikin segar, tau nggak? Jadi si bumbu ini tuh ada asam-asamnya. Oh, iya, benar. Gue tau pasti pakai asam. Bener ya? Antara pakai belimbing mulu atau pakai asam? Bukan, pakai asam Jawa. Asam Jawa. Nah, wow. Itu yang bikin segar. Sekarang kita gantian, Mang. Makan sate. Nah, ini satenya begini. Kalau di Bali tuh sate lilit begini. Yeah. Ini kalau ini ayam. Ayam. Ada yang ikan juga, Po. Ini ayam udah digiling, cuman lagi gulung-gulung. Gitu ya, Pak. Tusuk satenya juga lucu begini kalau di Bali, mah. Pakai sambal iya, tah. Sambal embe. Sambal embe. Sama itu, Mang. Sama. Yuk. Wuih. Sambalnya enak.
enak pisan. Lembut banget. Wow. Ada manisnya. Gurih banget. Ini gurihnya juga ditambah sama ada kelapanya, kok. Terasa nggak ada serbuk-serbuk kelapanya gitu? Sambal embenya juga. Sambal embenya. Itu dimasaknya si bawang putihnya digoreng dulu sampai kering, jadi harum banget. Wangi, berasa. Ini bawang putihnya. Enak pisan. Wah, pedes, oi. Pedes banget, Pol. Ini harus minum. Harus diminum, Mang. Pakai sedotan, Mang. Jangan lupa. Ini teh adalah es lidah buaya. Lidah buaya. Berarti dia pacarnya banyak ya, Pok? Buaya darat buaya. Sama buaya air. Terserah deh, tuturkan sama buaya. Mang. Kayak akar kelapa ya. Jadi baru pertama kali minum lidah buaya, enak ternyata. Enak, Pok. Ini kalau buat bulan puasa enak banget, Mang. Betul, untuk buka puasa ini si lidah buayanya juga crunchy, keras. Segar. Nah, pemirsa di rumah, enak nggak kita makan? Ya udah pasti enak lah. Enak lah. Kita pengen tahu juga nih, pemirsa di rumah. Ya, harganya berapa duit, Mang? Harganya yang sate lilit ini, satu porsinya 5 biji adalah 35.000, Pok. Nah, si ayamnya juga harganya worth it, Mang. Si ayam berapa sih ayam? Cuma 130.000. Wah, satu ekor gini? Ayam kampung. Lah iya. Gak bakal nungguin sampai bertelur. Benar. Coba harus dari anak kecil. Dari anak kecil tuh lama ngempaninnya juga. Ini berapa tadi? Murah enggak? Lebih murah lagi nih, Mang. Cuma 25.000. Ah, no ban. Noban enak banget. Ini cuma noban harganya. Cuma pemirsa juga pengen tahu, kita kan makannya di daerah mana nih? Ini kita mah pokoknya hari ini memakannya di daerah sekitaran ini aja, Old Shanghai. Itu dia maksudnya. Ngesin lagi. Sambil nyanyi-nyanyi sih. Bisa nyanyi-nyanyi enak di sini. Mang, kan kita mau keliling lagi, Mang, ke sono, Mang. Ada apa lagi ya, Pak? Nah. Itu rame-rame, Pak. Nuh, betul. Jangan kemana-mana, tetapi makan bareng artis. Makan bareng artis. Oh, guru.